Apa yang diajar dalam option ini lebih kepada kesihatan mata secara menyeluruh, termasuklah power mata juga, fokus mata dan juga macam mana kita kaitkan perkara-perkara ini untuk membantu pelajar ataupun orang yang bekerja ataupun budak-budak untuk melakukan aktiviti harian. Kenapa adanya Diploma of Opticianry? Salah satunya adalah untuk seseorang itu membuka kedai opticianry di Malaysia. Itu melalui akta yang kita ada yang disediakan oleh Majlis Optik Malaysia. Seseorang yang mempunyai diabetes ataupun kencing manis ada high risk factor untuk mendapat masalah retina. Jadi perkaitan itu ada dan sebab itulah perlunya seorang itu belajar selain daripada organ mata. Diploma in Opticianry ini saya boleh kata 100% pembelajaran dalam bahasa Inggeris. Jadi perlunya English ini tujuannya untuk menjadikan komunikasi dan konsultasi itu lebih berkesan. Pengajian sebenarnya adalah lebih kurang dalam 3 tahun dan tahun ketiga baru akan masuk kepada internship. Berdasarkan info yang saya dapat, hampir 100% pelajar yang graduate daripada Vision College, daripada Diploma in Opticianry, mendapat pekerjaan, menunjukkan bahawa demand yang ada dalam industri optical sangatlah tinggi pada waktu ini. Memang boleh untuk sambung sarjana muda ke peringkat universiti dalam bidang optometry, yang mana akan ada universiti pembelajaran yang lebih detail. Contoh, anda bukan aliran sains, anda perlu masuk ke Vision College untuk ambil certificate in science terlebih dahulu. Sebab syarat dia memang memerlukan pemahaman yang berkaitan dengan sains.